Di video kali ini saya akan membuktikan apakah kebijakan WhatsApp sudah berlaku atau belum. Ini belum terdaftar masih ya teman-teman. Saya masukkan dulu nomor teleponnya. Ini saya akan membuktikan apakah kebijakan baru WhatsApp 2021 sudah berlaku atau belum. Oke, lanjut. Kami akan memverifikasi nomor telepon. Apakah ini benar atau Anda ingin mengedit nomor? Oke, benar. Ini saya tinggal menunggu nomor yang mau dimasukkan ke ini untuk verifikasi. Ini sudah ada 419571. Oke, langsung saya verifikasi. Jika Anda sebelumnya mencadangkan pesan Anda ke Google Drive dan ingin memulihkannya, berikan izin ke WhatsApp untuk memeriksa cadangan di akun Google. Langsung dilewati saja ini ya. Langsung kasih nama Edi Lokajaya. Oke teman-teman, ternyata kebijakan baru masih belum diberlakukan ya. Karena saya masuk ke WhatsApp aman-aman saja, tidak ada data yang diminta oleh pihak WhatsApp. Oke teman-teman, sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, saran atau kritik yang membangun, silahkan langsung tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.